Nah, selanjutnya nih di Sdikbud bentuk tim Satgas Anti Bullying nih, Lur. Nah, jadi guna mencegah terjadinya tindak bullying di lingkungan sekolah, seluruh satuan pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi membentuk tim Satgas Anti Bullying. Tim ini turut melibatkan guru dan juga peserta didik. Kayak mana beritanya? Ini dia. Guru dan siswa di SD Negeri 106 Muaro Sembapo, Kecamatan Mestong, Muaro Jambi, kompak menyanyikan lagu anti-bullying di halaman sekolah. Mereka begitu antusias bernyanyi sembari menari. Lagu bertajuk Stop Bullying ini memiliki pesan yang mendalam soal perilaku perundungan. Lagu tersebut juga mengajak siswa dan guru untuk menghindari perilaku kekerasan di lingkungan sekolah. Seluruh guru diharuskan mencegah tindak perundungan yang berdampak buruk terhadap masa depan siswa. Pihak sekolah memberi pembekalan terhadap guru agar hati guru tergerak untuk melawan tindak bullying dalam mencegah bullying di lingkungan sekolah. Pihak SD Negeri 106 Muaro Sembapo memiliki cara yang unik. Para siswa diajak untuk melakukan aktivitas bermain dan menari di saat jam istirahat belajar. Yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan satuan pendidikan. Jadi khusus di 106 ini kami membentuk satgas, di mana di situ ada sebagai ketua, koordinator, dan anggota. Kemudian kami melibatkan 2 orang siswa setiap kelas. Dinas Pendidikan mewajibkan setiap satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, dan SMP untuk membentuk tim Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Bullying. Adapun tim yang beranggotakan guru, komite, orang tua siswa, dan siswa ini diharapkan mampu mencegah tindak kekerasan di sekolah. Dinas Pendidikan menyatakan, meski terjadi beberapa kasus bullying antar sesama peserta didik, namun hal tersebut bisa diselesaikan oleh pihak sekolah. Di tim tersebut berdirikan dengan keanggotaan dari guru, dari komite, dan orang tua yang sifatnya ganjil. Dan juga nanti di satuan pendidikan juga dibantu dengan siswa-siswi kelas tinggi, diberi kepercayaan mereka untuk memantau saat rekan-rekan berada di posisi jam istirahat. Tindakan bullying terhadap anak dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, termasuk di lingkungan sekolah. Sekolah sangat berperan penting dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan verbal maupun fisik tersebut. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.